Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil 'azim. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung suratul A'raf ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatta'nahum ithnatay 'asyrata asbaqan umama. Wa awhayna ila Musa idhistasqahu qawmuhu an yadrib bi'asakal hajar fambajasat minhu thnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu unasim mashrabahum وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا anfusahum yadhlimun. Sadaqallahul azim. Dan kami membahagikan mereka, yakni Bani Israel itu, menjadi 12 golongan sebagai golongan-golongan yang besar. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. Tiap-tiap golongan di antara mereka mengetahui tempat masing-masing
yakni masyarabahum, tempat minum mereka. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka al-manna dan as-salwa. Lalu kami berfirman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami kurniakan kepada kamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami dengan kekufuran mereka, tetapi mereka menganiaya, melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat 160 suratul A'raf sekali lagi Allah menceritakan kepada kita akan nikmat yang Allah kurniakan kepada Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihi salam. Nikmat yang kita tidak pernah dapat kecuali Bani Israel. Sudahlah mereka dikurniakan ramainya nabi-nabi rasul di kalangan mereka. Allah cerita di dalam ayat ini bagaimana mereka dikurniakan nikmat yang saya, tuan-tuan muslimat, tak dapat nikmat ni mereka dapat. Pertama, Allah Ta'ala sebut waqatta'nahum, mula dengan kalimah qata', qata', qata'i, makna putus, hukum yang qata'i, hukum yang putus. Maknanya Allah telah memecahkan mereka, memutuskan bahawa Bani Israel itu dipimpin oleh Nabi Musa dan jumlah mereka asyarata, ithnani asyar, jumlah mereka adalah ithnani asyar, 12. Buka kitab tafsir, 12 kaum asbatan umam, 12 yang kita sebut asabah ini, kumpulan-kumpulan ini adalah 12 keturunan dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Satu puak, satu ketua dia. So ada 12 puak, 12 ketua. Itu yang pertama. Dari keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Kenapa? Kerana Israel adalah nama timang-timangan bagi Nabi Ya'qub alaihi salam. Nama timang-timangan bagi Nabi Ya'qub ialah Israel. Jadi Bani Israel, Bani anak-anak, wahai anak-anak Israel, ya Bani Israel, anak-anak Israel, anak-anak Nabi Ya'qub, jumlah 12. Maka 12 inilah yang dipimpin oleh Musa alaihi salam. Itu yang pertama. Yang kedua,
Allah cerita pada kita satu nikmat yang kita tak dapat, Bani Israel dapat, iaitulah ketika mana mereka disesatkan Allah di padang pasir Tih, di semenanjung Sinai. Allah sesatkan mereka 40 sana, 40 tahun. Ayat mereka sesat 40 tahun tu, tuan-tuan muslimat boleh baca dalam suratul Maidah ayat 30 lebih begitu. Mereka sesat 40 sana, 40 tahun. Kenapa? Kerana keengganan mereka untuk berjihad membebaskan Baitul Maqdis min jabbarin, daripada seorang raja yang ganas. Mereka tak nak, mereka malas berjihad. Mereka boleh kata ke Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh habak lagu tu. Izhab fi'il amar, pergilah, pergilah wahai Musa. Anta engkau, wa rabbuka dan Tuhan engkau, punya kuang hajar. Anak suruh kami pi perang, tak ada pasal. Izhab, ambil. Anta engkau, wa rabbuka dan Tuhan engkau. Lah, bukan Tuhan hampa ke Bani Israel? Ke hampa ada Tuhan lain, punya biadab, punya kuang hajar Bani Israel. Pergilah, faqatila engkau dan Tuhan engkau, faqatila. Dia jadi musanna dua, qatala, qatila, qatilun, jadilah dua, faqatila, berjuang berdua, engkau dengan Tuhan engkau. Pergilah, inna hahuna qa'idun, kami nak duduk-duduk, kami nak relax, nak pergi perang, biar dengan Tuhan hang. Kami nak relax, nak minum kopi, kena rokok, kena teh tarik, roti canai, nak pergi perang, pergilah. Qa'idun, tuan-tuan, bila kita belajar ilmu balaghah, bila kita belajar ilmu balaghah dalam bahasa Arab, duduk ni ada dua. Sama ada kita kata dekat kawan tu, ijlis. Ijlis, ijlis pun duduk. Atau kita kata uqud, duduk. Apa beza? Tuan-tuan naik kapal terbang Arab, Qatar ke, Emirat ke, kita tengok dekat seat tu, dia tulis maq'ud, dia tak tulis majlis, dia tulis maq'ud, mim, qaf, ain, waw, dal, maq'ud. Dia tak tulis majlis. Ijlis, duduklah. Uq'ud, duduklah. Apa beza? Di sudut ilmu balaghah, subhanallah, inilah yang saya pernah sebut ketika saya mula masuk kuliah lughah 1995, masuk kelas lughah bahasa Arab. Antara benda yang mudarris, guru lelaki, guru Arab saya sebut kepada kami student, benda pertama dia sebut, bahasa Arab ni bawalah ke mahkamah dunia mana pun, kamu tak boleh cari salah dia.
tidak ada mahkamah dunia, kata guru Arab saya, tidak ada mahkamah dunia yang boleh membicarakan kesalahan bahasa. Subhanallah. Tuan-tuan, saya sebut bila Nabi Musa Bani Israel kata dalam Al-Maidah, inna hahuna qa'idun, disebut dengan qa'ada, maq'ud, duduk. Dia tak kata ijlis, dia tak kata jalasa atau majlisun, tapi sebut dengan qa'idun. Inna hahuna qa'idun, tu duduk jenis apa tu? Tuan-tuan jalan, 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 tiba-tiba jumpa kerusi, duduk. Arab kata maq'ud. Dia mula dengan jalan dulu. Ha, dia tak boleh kata majlis, dia tak boleh kata jalasa. Ha, jalasa lain makna dia. Kalau saya huraikan panjang pula. Cukuplah ambil faham bila kata qa'idun maq'ud dalam kapal terbang dia tulis maq'ud. Maknanya kita mula dengan berdiri dulu. Ha, berdiri, lepas tu baru duduk. Ha, itu maq'ud. Tu dia balaghah. Bila Bani Israel kata inna hahuna qa'idun, lagu tu makna depa bangun jalan-jalan kena kopi teh tarik, lepas tu duduk relaxlah. Ha, lagu tu. Anda pergi perang, ampunya pasal kami tak mau pergi. Orang ajak betul. Ha, ini kata hebatnya bahasa Arab. Subhanallah. Baik. Itu dalam Al-Ma'idah. Orang ajar mereka tak nak berjihad, lalu Allah hukum mereka, balik pada ayat, dengan mereka sesat 40 tahun di padang pasir tih. Yatihuna fil ard arba'ina san, 40 tahun belega padang pasir, nama dia tih. Di mana? Di St. Catherine, di semenanjung Sinai. Mak Saleh panggil St. Catherine, semenanjung Sinai. Di situlah mereka disesatkan di padang pasir yang nama dia tih. Allah sesatkan mereka 40 sana, 40 tahun belega tak jumpa jalan. Pi ujung kona, tak tahu jalan keluar, tak jumpa. 40 tahun tak nak berjihad, tak nak berjuang, tak nak berperang, bebaskan Baitul Maqdis. Akhirnya apa jadi? Letih tuan-tuan, 40 tahun bukan 4 hari. So ayat ni cerita mereka mula kehausan. Dahaga, padang pasir tuan-tuan. Lalu mereka minta, wa idhistasqa Musa liqaumihi, lalu kaumnya. Kalau baca satu ayat lagi, 60 Al-Baqarah. Ha, relate ayat tu, 60 Al-Baqarah relate dengan ayat ni, 160 Al-A'raf. Ayat 60 Al-Baqarah, wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna darib bi'asakal hajar, dan ingatlah akan peristiwa. Wa idhistasqa Musa liqaumihi, ketika kaumnya, yakni kaum Nabi Musa, wa idhistasqa, idhistasqa, pernah dengarkan solat sunat istisqa? Ha, istisqa, istisqa minta apa? Hujan. Solat minta air hujan. Maka Allah kata wa idhistasqa Musa liqaumihi, kaum dia minta apa? Minta air. Tu balaghah. Minta air istisqa. Buat main ayat, kami dahaga. Lalu Allah wahyukan, ayat 60 Al-Baqarah, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, faqul nadrib bi'asakal hajar, akan pukullah ke batu itu
akan tongkat itu. Fakunna dharib bi asaka, asa tongkat, asaka tongkat engkau, pukul ke mana? Fakunna dharib, daraba, daraba pukul. Nadrib perintah, fi'il amar. Hei Musa, pukul. Daraba, pukul. Pukul apa? Ke batu itu. Apa dia? Asa, asa tongkat. Pukul, kata Allah. Lalu Musa tak cakap banyak dah. Pukul pada seketul batu. Fam fajarat min husnata asyarata aina. Lalu terbitlah daripada batu itu 12 mata air. Kan 12 kaum yang dipimpin oleh Nabi Musa. 12 mata air. Allahu Akbar. Semua puak tahu tempat masyarabahum, tempat minum. Satu puak ambil yang ni, satu puak ambil yang ni. 12 puak ambil, tak bergaduh. Hang yang ni, hang ketua hang ambil ini. 12 asyarata aina. Qad alima kullu unasim masyarabahum. Setiap puak tahu tempat minum dia. Astaghfirullah, tuan-tuan. Kita boleh aku tu. Kita rajang batu keluar air. Paip pecah dah celah batu. Tu paip pecah. Ni kita ambil tongkat ke, ambil rotan ke, tibai kat batu keluar air. Mana ada? Tibai-tibai kalau jengking ada keluar, mampoi. Tak ada. Nabi Musa tu dia. Tapi ulama bahas tak boleh lawan Rasulullah. Allah. Ulama bahas takkan boleh lawan Rasulullah. Nabi Musa, Bani Israel nak air, ambil tongkat rembat ke batu. Rasulullah air celah jari ya. Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Air celah jari ya, terbit daripada celah jari Nabi. Tak payah empuk-empuk apa. Nabi Musa hentak laut dengan tongkat. Fakunna dharib bi asakal bahr. Hei Musa, pukullah tongkat itu ke laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Lalu terbelahlah laut seperti gunung ganang yang tinggi. Belah laut, ambil tongkat, empuk. Belah laut. Nabi tunjuk jari ya, belah bulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ayat pertama surah Al-Qamar. Allah kata, telah hampirlah kiamat, bulan terbelah dua. Nabi Musa belah laut, buh tongkat, baru boleh belah dengan izin Allah. Nabi tak payah jari ya, tunjuk jari ke bulan, bulan belah dua dengan izin Allah. Siapa lebih hebat? Rasulullah. Nabi Musa alaihi salam minta dengan Allah, qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Sampai habis surah Taha, Nabi Musa minta, rabbi syrahli sadri. Hey Tuhan, tolong bagi lapang sadri, sudur, dada-dada. Sadri dada aku, sudur jamak dada-dada. Hey Tuhan, tolong bagi lapang dada aku. Minta. Rasulullah tak payah minta. Alam nasyarah laka sadarak. Hei Muhammad, tidakkah kami telah lapangkan dadamu? Tak payah minta. Siap lapang. Itulah Rasulullah punya hebat. Allah. Sampai kalau
tuan-tuan belajar ilmu balaghah, saya nak sebut, tengok hebat Rasulullah. Ayat nombor 4 surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ayat 4 surah Nun atau nama lain surah Al-Qalam atau surah Nun juz 29 pada ayat 4, apa Allah kata? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan engkau wahai Muhammad, wa innaka, inna dia tauqid penguat, memang very strong. Innaka sesungguhnya, ka jadi mukhatab, itulah Rasulullah. La'ala, lam ain lam alif maqsura, ya tak ada titik. Ala makna atas. Khuluqin akhlak, azim agung. Mari kita belajar basic bahasa Arab. Untuk tuan-tuan muslimat melihat betapa hebatnya Rasulullah. Itu yang bila kita belajar bahasa Arab, ya Allah ya Tuhan, tak boleh nak bayang keagungan Al-Quran. Kenapa dalam Quran tuan-tuan, dia ada dua perkataan yang membawa makna atas. Atas. Pertama dia panggil ala, ain la alif maqsura, ya tak ada titik. Alif maqsura. Ala. Ala ialah atas. Satu lagi dalam Quran atas juga, tapi fawqa, fa wa qaf, fawqa. Jadi saya baca ayat, tuan-tuan tengok apa beza. Ya Allah ya Tuhan, hai, tak rugi tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab ni, tak rugi. Tapi memang susah lah, susah. Ramai kadang student tukar course bachelor in Arabic, tak, kadang tak boleh pergi tukar bachelor syariat. Ada tukar bachelor usuluddin. Sebab bahasa Arab memang susah. Jadi kalau tuan-tuan boleh kuasai ni, iya, baca Quran sedap. Baik. Apa beza ala dengan fawqa? Cuba tuan-tuan tengok, saya baca satu ayat. Tadi saya baca ayat 4 surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Disebut dengan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas ala, atas akhlak yang agung. Baik. Sekarang tuan-tuan muslimat tengok ayat 36 surah Yusuf. Nak bagi faham satu lagi makna atas, fawqa. Tapi apa beza? Ini nak cerita dulu kelebihan Rasulullah banding dengan Rasul-Rasul yang lain. Tadi kita sebut dah, Nabi Musa pukul tongkat, terbit air daripada batu. Isna asyar, isnani asyar, 12. Asyarata aina, 12 mata air. Dan kita sebut ni, fasa kita ialah membahaskan betapa haibatnya Rasulullah banding Rasul lain. Dan sebut dah tadi, dada lapangnya, tunjuk bulan terbelahnya. Dan saya nak masuk yang ini sedikit dalam membahaskan kenapa Allah sebut, bila sebut akhlak Nabi, Allah sebut ala, tidak sebut fawqa. Apa beza? Tengok ayat 36 surah Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni
arani aksiru khamra, wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbi'na bita'wili inna naraka minal muhsinin. Sadaqallahu al-azim. Allah subhanallah. Ayat 36 surah Yusuf. Wa dakhala ma'ahu sijana fatayan, dan turut masuk bersama dia. Dakhala huwa madi, al-madi bagi huwa, dia lelaki, maka dakhala. Kalau dia perempuan, dakhalat, tambah ta. Kalau ramai, dakhalu, ada waw di hujung. Maka oleh kerana Nabi Yusuf lelaki, dakhala lah. Wa dakhala ma'ahu, masuk bersama dia. Maknanya dia dah, Nabi Yusuf masuk, masuk dah penjara, daftar dah apa semua, masuk asuk saja bersama Nabi Yusuf, turut sama masuk. Fatayan, dua orang panduan pemuda. Fatayan pemuda, dua pemuda tapi gangster lah. Nabi Yusuf daftar aja masuk, depa pun masuk. So satu bilik ada tiga orang. Nabi Yusuf tengok tu dia, hak ni pisau punya parut, hak ni parang punya parut, tetu penuh. Gambar rima, yang ni gambar rokok, tetu. Oh, kemah. Ada lighter, ada rokok. Tetu penuh. Nabi Yusuf tengok tu dia, dua orang kepala gangster duduk sekali dengan Nabi Yusuf. Tiba-tiba tengok ya, haibatnya bahasa Arab. Tiba-tiba satu pagi bangun-bangun tidur, qala ahaduhuma, berkatalah salah seorang daripadanya kepada Nabi Yusuf, inni arani aksiru khamra, saya telah mimpi. Arani makna melihat dalam mimpi. Kalau ru'yah, kalau ru'yah yang tu tengok dengan mata, tengok anak bulan Ramadan, contoh ru'yah itu tengok dengan mata. Kalau ru'yah tengok dalam mimpi, aku telah melihat dalam mimpiku wahai Yusuf, aksiru khamra, aku petik buah anggur, aku perah, aku buat arak Guinness Stout Carlsberg, aku buat arak. Oh, mimpi pelik. Waqala al-akhir, bercakap pula seorang lagi banduan, aku pun mimpi. Aku pun mimpi. Dua-dua mimpi malam tu. Kau mimpi apa? Kata Nabi Yusuf, aku mimpi ahmilu, aku membawa fauqa ra'si, fauqa atas ra'si kepala, ra'is ketua, ru'usun kepala, ra'si kepala aku. Aku mimpi aku berjalan fauqa ra'si, ahmil, ahmil makna bawa, tanggung. Aku bawa fauqa ra'si, atas kepala aku, khubzan. Khubzan roti macam gardenia tu lah, seringgit lebih tu. Tu khubzan. Tiba-tiba tak kulut tayru minhu, mai burung dia makan, minhu dia makan belah hujung sikit ke, sebahagian dia makan separuh ke, tapi min, min makna dia ambil sikit dia makan, ada lagi lah roti tu atas kepala dia. Apa beza fauqa tadi dengan ala?
ala atas, fauqa atas. Saya katakan pada tuan-tuan, hadzal ma, ini air, hadzal ma, saya mesti kata ala maktab, maktabun. Saya tak boleh kata fauqa maktabun. Saya mesti kata air ini atas meja. Saya kena sebut ala, ala maktabun. Maktabun meja, maktabah perpustakaan. Saya kata hadzal ma ala maktabun. Air ini duduk atas meja. Kenapa saya kata ala? Sebab ala membawa makna benda tu melekat atas objek yang kita bicara. Botol ni betul-betul touching meja ni. Dia duduk atas ni. Ala. Faham tu? InsyaAllah. Kemudian, bila Allah sebut ayat 36 surah Yusuf, si Mamat banduan nombor 2 ni dia kata, ahmilu fauqa, aku bawa atas kepala aku, roksi, fauqa roksi. Allah tidak sebut ala roksi, Allah kata fauqa roksi, fauqa atas. Tapi di sudut ilmu balaghah, beza dengan ala. Azan. Muslimin dan muslimat,
Bila kita sebut ala, benda tu dia touching, melekat. Macam hari ini, hadzal ma, dia betul-betul atas meja. Tapi bila kita sebut fauqa, atas juga. Tetapi benda tu dia tidak touching objek. Bila Allah sebut fauqa ra'si khubzan, bawa roti atas kepala, maka di sudut ilmu balagh, boleh jadi mamat ni dalam mimpi tu, boleh jadi dia pakai topi sudu ke, dia pakai dia buh tuala atas kepala ke, roti tu duduk atas tuala dia, tak touching rambut dia. Itulah fauqa. Nampak beza dia. Ha, tu dia duduk. Boleh jadi dia pakai topi sudu. Roti tu atas topi, bukan kena rambut dia. Boleh jadi dia buh serban ke, dia pakai tuala ke, duduk atas tu. So fauqa ni dia daripada atas, atas juga, tapi dia tidak menyentuh seperti ala, dia tak melekat. Yusabbu min fawqi ru'usu himul hamim, ayat 19 suratul hajj, penutup ayat 19 suratul hajj. Itu lagi faham. Dituangkan, yusabbu, dituangkan ke atas mereka itu, min fawqi ru'usihimul hamim. Tengok, ayat tu cerita seksaan ahli neraka. Antaranya ialah ahli neraka dituangkan, yusabbu min fawqi, fawqi, fawqa, min, oleh kerana min harfun jar, maka dia mesti majrur, dia mesti baris bawah. Min fauqi, tak boleh baca min fauqu, tak boleh baca min fauqa, khata, salah di sudut nahu. So min fauqi, Allah kata dituangkan, yusabbu, sabbu makna tuang. Siapa yang tuang tu? Malaikat. Apa yang dia tuang? Hamim, hujung ayat tu. Hamim, hamim apa? Cecair tembaga panas, cecair air panas dalam neraka. So malaikat tuang, malaikat tu duduk mana? Di tempat yang tinggi. Tuang mana? Ru'usihimul hamim, fauqa ru'us, jamak daripada ra'is, jamak daripada ra'sun, makna kepala, kepala. Dituangkan atas kepala mereka, macam kita tuang air baldi duk tingkat 3, lempar air ke bawah. Itu fauqa. Allahu akbar. Allahu rabbi, hebatnya bahasa. Maknanya malaikat boleh jadi berada di tebing neraka, tuang fauqa, tuang. Malaikat tu tak duduk sekali dengan dewa, tak bersentuh dengan mereka. Air itu daripada atas, hamim tu daripada atas, sebab fauqa ru'usi hamim. Allahu akbar. Itu basic sikit lah ilmu balaghah, antara ala dengan fauqa. Kenapa saya sebut ala? Sebab Rasulullah, wa innaka la ala khuluqin azim, dan adalah engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Saya dah sebut tadi, ala apa dia? Melekat atas meja. Ni ala, hazal ma ala maktabun, dia duduk betul-betul atas meja. Maka bila Allah kata la ala khuluqin azim, akhlak Nabi tu melekat sungguh kat tubuh Nabi. Sebelum jadi Rasul, itulah akhlaknya. Sampai orang Makkah panggil Nabi Al-Amin. Ambil kota Makkah, tawan ambil kota Makkah, masuk saja Makkah, 8 hijrah. Apa Nabi kata? Wa antum tulaqa, kamu semua aku bebaskan. Tak ada dendam. Akhlak. Kalau kita dendam awal,
tak sebulu aja siap. Leceh betul. Rasulullah dah. Wa antum tulaqa, kamu semua aku bebaskan. Sebab apa? La ala khuluqin azim. La ala, ala makna melekat. Akhlak Nabi itu melekat ke dia sampai Nabi wafat. Mana nak cari orang macam Rasul? Tak ada. Sabar, tenang. Kalau dirinya dihina, dirinya diperlakukan lebih kurang, dia tak kisah. Tapi kalau hak Allah dia ni angin, tu Rasulullah akhlak. Badui pernah cekik leher dia. Badui minta duit, cekik leher Nabi. Tarik dengan kain selendang rida. Merah leher Nabi. Nabi tarik pelan-pelan. Nabi kata, nak apa ni? Mak mai duit sikit. Badui, dia nak beli rokok. Minta duit ke Nabi. Cara minta tu dia punya kasar. Kalau kita bagi RM5, lu nak RM5. Ani, penampak dulu. Nabi dah khuluqin azim. Maka sebab itu disebut dengan la ala khuluqin azim. Ala makna benda tu duduk situ melekat. Ha, tu dia duduk. Fauqa, fauqa dia jauh. Dia tak melekat. Fauqa ra'si khubzan, roti atas kepala aku. Tak boleh jadi ada kain serban atas. Roti tu atas kain serban, burung mai makan. Ha, begitu. Subhanallah. Poin saya ialah inilah kehebatan Nabi Musa. Tak lawanlah Rasulullah. Itu poin. Nabi Musa ketuk batu, terbit air. Nabi celah jari ya. Nabi Musa ketuk laut, terbelah. Nabi tunjuklah, terbelah terus mula. Dengan izin Allah. Ha, begitu. So itu yang saya bawa ayat tadi. Ayat 4 Al-Qalam. Nak bagi faham, tak boleh lawan Rasulullah. Baik, sambung sikit ayat ini. Dahlah bagi air minum, kami naungi mereka. Wazallalnahum, kami naungi mereka dengan al-ghamam, naungan awan. 40 tahun, buka dalam tafsir, 40 tahun di tengah padang pasir yang panas Allah kirim awan. Kata mufassirin, mereka bergerak, awan bergerak. Mereka berhenti, awan berhenti. La ilaha illallah Bani Israel. Tak payah beli payung, tak payah. Siang hari panas, awan lindung. Ghamam. Duk bawah awan. Jalan lagi, awan ikut. Subhanallah. Wahai Bani Israel Yahudi yang panah apa lagi. Punya dahsyat. Kita tak ada lagu tu. Hangat-hangat tu. Carilah tempat berlindung mana. Tak ada. Bani Israel tu dia Allah buat. Sampaikan awan menjadi payung melindungi mereka di padang pasir tih. 40 tahun mereka duduk dalam naungan awan. Lepas tu, wa anzalna, Allah bawa turun pula, Allah turunkan pula, Allah berikan pula pada mereka al-manna as-salwa. Al-manna macam apa kita? Macam gel lah. Macam jelly, rasa dia manis macam madu. Ada di pokok-pokok, di daun-daun. Ha, pagi-pagi Bani Israel ambil, kepam buah dalam mulut. Macam manisan lah, senang faham. Al-manna. Ha, macam gel, manis macam madu, rasa macam madu. So pagi-pagi pergi kat pokok tu, bangkit-bangkit tidur, ngeliat balai rokok tu. Kan? Balai rokok tu tengok al-manna, ambil makan. Ampa nak apa? Batu belah, keluar awan aku hantar, suruh berjihad lah. Mampus penakut pemalas, kata lagi lebih kurang kat Nabi Musa, pilah hangan Tuhan hang, kami nak duduk lah. Kurang hajar, tapi tu dia Allah punya kasih. Lepas tu bagi apa? As-salwa. As-salwa ni burung seperti burung puyuh. Ha, burung puyuh.
berada di pokok, depa ambil, depa boleh sembelih makan. Ya Allah, tak payah cari restoran 40 tahun sesat. Restoran tek kucing apa yang ada? Padang pasir. Allah hantar al-manna, benda manis untuk tenaga, terlebih kencing manis. Kan Allah bagi. Lepas tu burung puyuh ambil ke hang makan. Nak apa hari? Bagi ke semua. Ya Allah ya Tuhan, tiba-tiba mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya mereka tak bersyukur. Dalil, wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. 61 Al-Baqarah. Wajahnya Bani Israel, bagi dah macam-macam. Balik sebab awal pemalas nak berjihad. 40 tahun tak jumpa jalan. Bagi macam-macam, al-manna, as-salwa, ayak keluar celah batu. Awan mai lindung. Dah tak puas hati dengan Allah. Ayat 61 Al-Baqarah. Wa idh qultum, dan ingatlah peristiwa mereka berkata, ya Musa, hey Musa, lan nasbir ala ta'amin wahid. Kami ni bahasa kita mudah ginilah. Asyik makan al-manna as-salwa, al-manna as-salwa. Itu kan itu eh, lain tak ada. Amboi. Yang kata Bani Israel, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Lan nasbir, kami tak sabar. Maknanya bahasa kita, takkah ni ya, mana salwa, mana salwa, muak ha, leceh ya. Lepas tu buat apa? Fada'ulana rabbaka, tolonglah minta kat Tuhan. Yukhrij lana mimma tumbitul ard, tolonglah bawa keluar daripada bumi ni timun, kacang, bawang, rokok. Rokok tak ada lah tu, aku tambah. Kurang ajak punya Bani Israel. Minta pula ayat 61 Al-Baqarah. Eh Musa, boleh tak minta ke Allah? Buat main timun ke, adas kacang, basol, bawang. Bau syok sikit, kami boleh goreng burung ni. Dia macam burung puyuh. Ni makan lagu tu lah, tak apa-apa nak kick lah. Goreng boleh dia pedas lagi. Oh sedap isap okok. Dia pun kata lah. Astaghfirullah Bani Israel. Oi, apa nak jadilah hampa. Sampai lah perangai huduh lagu tu. Membela, bunuh orang Islam, dengki, tak macam-macam perangai. Sampailah lah perangai dia pun. Sampai kiamat. Teruk betul dia pun. Bangsa yang paling jahat dalam muka bumi ni, atas muka bumi ni, inilah Bani Israel. Itu sebab tu Allah kata, walakin kanu anfusahum yazlimun. Aku tak zalim mereka. Wa ma zalamahumullah. Tapi mereka yang zalim diri mereka sendiri. Kalau buka tafsir, maksud zalim diri mereka sendiri itu maksudnya mereka tak bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi. 40 tahun sesat tu, hai bagi kita padahlah tuan-tuan, daripada Allah tembak mampus ke semua. Dia bagi lagi makan al-manna as-salwa, dia mai hantar awan hitam lindung kita jadi payung. Hampa nak apa lagi? Oi tak puas hati ya. Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Ta'ami wahid makna makanan satu jenis ha. Asyik itu ya. Boring ha. Restoran pun mereka kata macam-macam. Ada telur sotong, ada sotong kari. Oh banyak sembang ha. Ada ayam tu ayam ni,
minta ke Allah buat mai timun ke, kacang dengan bawang goreng-goreng buat sempoi pedas sikit. Astaghfirullah. Cukuplah Allah bagi dah tu. Syukur kepada Allah. Dahlah hampa penakut nak berjuang. Lepas tu hampa kata kat Nabi Musa, "Izhab anta wa rabbuka faqatila." Pilah hang dengan Tuhan hang perang, kami tak mau. Boleh cakap lagu tu. Macam mereka ada Tuhan lain. Ha? Macam mereka ada Tuhan lain. Bila kata ke Nabi Musa, "Pergilah kau berperang dengan Tuhan kau." Hui. Sayang Allah, selamatkan lagi mereka. Minta air itu ini, akhirnya mereka tidak bersyukur. Itulah perangai Bani Israel. Jahat. Baitulah Nabi kata, "La taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud." Nabi kata kiamat takkan berlaku sampai orang Islam perang dengan Yahudi. Ia akan sampai masa kita akan perang dengan Yahudi. Lawan Yahudi habis-habisan. Perang, perang senjata. Nah, dia akan sampai masa. Tapi sempat lagi lah pelihara yang negeri, insyaAllah dengan bimbang. sempat lagi PRN. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Itulah sedikit yang kita bahas. Ayat 160 di dalam membicarakan nikmat Bani Israel. Ayat ini turun pada Nabi, Nabi bacakan. Juga memperingatkan Abu Jahal dan kuncu-kuncunya. Nikmat yang kamu dapat, kamu penjaga Kaabah, kamu menjadi manusia yang bangga sebagai khadam menjaga Kaabah, rumah Allah. Di bumi kamu lahir Rasul, manusia pilihan Allah. Kamu tak bersyukur lagi. Lebih kurang begitu. So kena ke kita? Sama lah. Nikmat Allah bagi macam-macam nikmat. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat selera makan, macam-macam. Bersyukur. Jangan tak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, aku tambah lagi nikmat. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم.